Halo Sobat Indomaret, kali ini kita ada acara nih, yaitu Grand Opening Point Cafe di Indomaret plus area Karang Ploso. Nah, ini promosinya ada potongan 50% all varian untuk coffee dan non-coffee-nya. Selain itu, kita juga ada bazar olahan seafood dan juga sosis telur. Mau tahu kegiatannya apa aja? Yuk ikutin terus! Selamat atas dibukanya Point Cafe Indomaret. Semoga sukses selalu, Indomaret tambah jaya, tambah bersahabat dengan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses Point Cafe Indomaret. Kebutuhan layanan kopi memang sangat dibutuhkan dalam waktu terakhir ini. Saya rasa hal ini juga menjadikan satu peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Indomaret, dan hal itu juga bisa jadi ke depan ada inovasi-inovasi lain yang diberikan Indomaret dalam rangka menciptakan layanan kebutuhan masyarakat konsumen di Desa Donoare umumnya di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Keseruan acara Grand Opening Point Cafe di Indomaret plus area Karang Ploso. Acara selanjutnya ada kopdar dari teman-teman CBR Semalang Raya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Dwi Novita. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Niki. Nah, sekarang agenda kita adalah Car Design Competition, lalu kopdar bersama komunitas CBR Indonesia Chapter Malang dalam acara Grand Opening Point Cafe di rest area Karang Ploso. Mau tahu nggak keseruannya apa aja? Ya, ikutan! Untuk Point Cafe atau dari Indomaret bisa tambah sukses, terus berkembang, dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman KCI dan juga BMC. Gimana acara kita hari ini? Pasti seru kan? Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu acara selanjutnya, follow terus Instagram indomaret_malang. Saya Dino Kutasari, pamit undur diri. Terima kasih. Gajah Malang!